Yes, beli-beli kaya. Ya. Yeah. Okey, cuba kita tengok buku teks. Ada tak buku teks tu? Tak buruk, tak apa. Yang ada buku teks. Okey, tengok muka surat mana? 51 tengok. Ada tak 51? Okey, macam tu. Okey, bagus. Okey, bagus macam tu. Okey. Ini Iskandar, seorang pelajar yang baik, bijak dan berbudi bahasa. Tengok pada tajuk yang kita belajar pada hari ini, iaitu tajuk hindari dosa-dosa besar. Jadi apa yang kita belajar hari ini ialah satu benda yang sangat penting. Para pelajar kelas Iskandar tidak bermotivasi untuk belajar. Mereka sering mengabaikan pelajaran di dalam kelas. Okey, bangun semua. Apa ni? Malah Ustaz belajar. Boring lah. Buatlah betul-betul lain pula Ustaz. Beginilah perjalanan perjuangan seorang pendidik. Walau bagaimanapun keadaan anak didiknya, ia tidak sama sekali mematahkan semangat untuk terus membentuk mereka hingga menjadi insan yang berguna. Iskandar ni, kenapa yang tulisan dah semakin tak kemas, kerja pun dah banyak tak buat dengan baik, banyak tinggal dah ni latihan-latihan cikgu bagi ni, kenapa ni? Sorry Pak, saya ada masalah sikit. Tu, kerja tak berapa nak boleh buat lah. Sorry lah Ustaz lah. Iskandar sering dibuli oleh rakan-rakannya. Dia sering diejek, dihina. Dek kerana dia seorang miskin, tidak seperti rakan-rakannya yang lain. Oi, Han alah tak handsome. Miskin pula tu. Han siapa, ha? Bodoh. Iskandar, kamu kenapa ni? Ada masalah ke kenapa ni? Saya ada benda nak beritahu Ustaz. Tapi tak apa, jom kita sembang bawah. Iskandar, Ustaz tengok kamu dalam kelas selalu hilang fokus. Selalu tak mau nak buat kerja sekolah, jadi macam malas dah sekarang ni. Dulu kamu antara pelajar yang hebat, kamu pelajar yang rajin, kamu pelajar yang pintar, dengar cakap cikgu. Tapi sekarang kenapa? Ada masalah apa Iskandar? Saya ada masalah Ustaz. Dalam kelas, kawan-kawan saya duk bully saya. Dia kata saya bodoh, saya busuk, saya hodoh. Tapi saya ada hati perasaan juga Ustaz. Ustaz, saya teringin sangat nak beli baju raya Ustaz. Tapi mak ayah saya ada masalah kewangan sikit. Iskandar, dulu Ustaz pun macam Iskandar juga. Keluarga ayah mak Ustaz pun bukannya orang yang senang. Dan Ustaz pun pernah merasai macam mana Iskandar rasa. Dengar risau Iskandar, insyaAllah. Kalau perlu, kalau ada kesempatan, Ustaz bersama dengan cikgu nanti akan tolong Iskandar insyaAllah. Jangan sedih lah Iskandar. Jangan sedih lah. Kehidupan ini mengajar kita erti untuk memberi. Terkadang musibah yang datang hanya untuk menguji. Ustaz, yeah. Ini ada file dekat sini di mana Ustaz kena siapkan file ni sebelum cuti raya lah. Okay. Tapi separuh daripadanya I dah siapkan dah. So yang selebihnya Ustaz siapkan dan bagi pada pengetua lah. Baik. Ustaz, boleh ya? Okay. Boleh Ustaz? Terima kasih.
Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Wala hawla wala quwwata illa billah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Apabila hati gundah gulana, ingatlah pada Allah. Kelak hati akan menjadi tenang. Berbuatlah kebaikan setiap masa. Semoga Allah sentiasa memberikan kemudahan dalam urusan kehidupan kita. Hello, ya cikgu. Ya, jumpa cikgu ke? Sekarang di pejabat. Okey, baik. Ha, sekarang saya pergi jumpa cikgu nah. Okey, baik cikgu. Terima kasih. Okay, bye. Cikgu. Ustaz. Ya. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah sihat ya. Sihat tak? Alhamdulillah. Cuti dekat-dekat cuti raya no Ustaz no. Macam itulah. Okay. Ustaz. Ya. Ada satu surat daripada JPM Ustaz. Ya. Penting Ustaz. Kena hantar laporan sebelum cuti raya Ustaz. Okey aja tak? Boleh, tak apa cikgu. Jangan risau, kita akan buat sebolehnya semampunya cikgu insya-Allah. Terima kasih Ustaz. Iskandar, apa abang ni? Sihat? Alhamdulillah, Ustaz. Sihat. Iskandar, ni Ustaz dah bawa baju untuk Iskandar. Baju raya untuk Iskandar pakai di pagi raya. Ustaz baru beli ni. Memang sesuai untuk Iskandar. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Saya tak pernah dapat baju raya baru Ustaz. Saya raya selalu ni, saya selalu pakai baju raya tahun-tahun lepas punya Ustaz. Terima kasih sangat-sangat Ustaz. Iskandar, jom kita try tengok baju ni. Asal macam padan dengan Iskandar ni. Amin Ustaz pegang. Wah, cantik ya baju ni Ustaz. Ustaz beli mana Ustaz? Mesti mahal kan? Sekarang meh, Ustaz bagi try tengok. Try tengok. Sebenarnya tak ada. Tak ada. Bahagia apabila dapat menggembirakan anak didik. Walau hanya sekecil pemberian, ia mampu mengukir sejuta makna dan ceria. Okey. Sekarang try pakai nak. Terima kasih Ustaz, semoga dimurahkan rezeki, dipanjangkan umur. Okey, Iskandar, moga-moga jadi anak yang soleh, berjaya di dunia akhirat dan sentiasa memberikan semua bakti kepada agama bangsa. Nah, Iskandar, nah. InsyaAllah. Okey. Kita kena buat ni. Okey Ustaz, Ustaz boleh raya dengan gembira. Selamat Hari Raya Maaf Zahir Batin. Sebabnya kerja semua dah selesai dah. Kami buat sama-sama kan kak kan? Okey. Wah, Alhamdulillah. Doa saya macam tak sempat dah nak siap. Dapat juga siap balik raya dengan gembira. Yes! Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Iskandar, ya. Saya nak bagi kad raya ni Ustaz. Wah, cantiknya kad raya. Waktu mana kau buat ni? Wah, memang terbaik. Terima kasih Iskandar. Selamat Hari Raya juga meh. Okey, selamat Allah selamat Hari Raya Iskandar. Maaf Zahir Batin. Selamat Hari Raya Ustaz. Okey. Yes, boleh balik raya. Ya. Selamat raya. Selamat raya semua.